Bukan bukan semua, tapi ada segelintir diorang ni rasa diorang ni bila tu dah cakap, bila diorang ni ada duit, diorang rasa diorang boleh beli semua. Sampai macam kata-kata dia kata IGP saya pegang. Itu yang tanpa pun hajar sangat. Seolah-olah diorang ni macam hebat. Saya minta ni Sultan, saya minta pada IGP kita, kita menghormati IGP kita. Dan kita tahu IGP kita seorang yang tegas. Dan kita minta IGP kita tolong keluarkan satu statement. Yang mana Cina bodoh ni mengatakan bahawasanya dia boleh, dia IGP tu dia pegang. Itu yang kita nak tahu ni. Dan kita nak polis siasat satu persatu apa yang dia ungkap dan cakap. Kita takkan biarkan lepas benda ni. Benda ni boleh bawa ke SPRM. Sebab benda ni isu besar ni. Benda ni kalau tak dibendung, masalah lain akan jadi. Jadi insyaAllah lah. Jadi kita pun ingat kita nak ke balai balik. Kita akan tunggu masa ni keluar. Ni pun waktu sahur pun dah habis. Jadi harap semua bulan puasa. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap sekali lagi, kita faham, kita tahu, kita pun tengah marah. Ramai orang Melayu tengah marah sekarang ni. Tapi tolong, okay, ini adalah kes individu. Kalau you nak cakap saya apa, pulanglah. Tapi ini adalah individu. Jadi kita attack yang apa bos ini saja. Tolong jangan libatkan yang lain. Tolong. Kita sayang ke perpaduan kita, kita sayang ke keharmonian kita ini sampai sekarang kita pertahankan tuan-tuan puan. Betul, memang ada ramai yang diterima mereka ni tanpa kau hajar, yang menghina bangsa kita, yang menghina agama kita. Kita ajar orang macam ni. Jangan pasal ada, pasal tu sebab cakap ada, tak semua orang macam tu. Sama juga macam kita, tak semua macam kita. Betul tu? Tapi orang macam ni kita kena ajar. Supaya biar dia beringat, biar dia tahu langit tu tinggi rendah. Biar dia tahu, ini, bumi bertuah ni, bumi Malaysia ni, yang mana rakyatnya berbilang kaum, berbilang bangsa, nah, yang mengamalkan perpaduan kaum, yang menghormati satu sama lain. Jadi kita kena faham, agama Islam adalah agama persekutuan rasmi dalam Malaysia. Jangan biadab, jangan kurang. Itu saya minta. Saya bukan nak mengambil, tapi saya beritahu, jangan biadab, jangan kurang ajak. Satu lagi tu. Lagi satu ni, pada alih politik. Baruah-baruah alih politik yang saya sebut sekarang bercekor sana sini kerana nak rebutkan kuasa. Korang turun tolong ni. Dua-dua orang ni kita tengok. Minta kepada alih politik ni kalau sana ni disebabkan korang benda-benda macam ni lah terjadi. Asyik bergaduh sama sendiri. Bergaduh sama sendiri, sibuk nak kejar kuasa sana sini sampai rakyat macam ni jadi. Saya kalau untuk tanya saya, saya salahkan alih politik. Pasal apa? Pasal alih politik mereka ini kepala. Pasal apa? Sebab kita pun tahu, kalau kau pegang ahli politik, kau akan bebas mana-mana. Kuasa politik. Semua duit. Betul, kita tak nafikan. Macam isu kartel lah kan? Kita tak nafikan. Diorang bila diorang pegang ahli politik, macam-macam diorang boleh pegang. Jadi ini ahli politik pun jadi baruah ini orang ahli politik ni. Aku tak kisahlah daripada parti mana sekali pun. Tapi kalau mana yang diberikan oleh rakyat, orang main-main kan, sibuk nak kerja kuasa, sibuk nak kerja kroni, ini betul-betul baruah ni. Pertama jadi isu kartel macam ni kan, mulalah besar kepala. Saya berani cakap tu, kalau siasat mesti sangkut. Mesti sangkut, ada politik belakang ni. Mesti sangkut. Confirm sangkut. Pertama, kita harapkan kepada, saya ulang sekali lagi, kalau korang dapat mesej yang mengatakan ada orang ramai buku pada depan balai, tolong jangan sebarkan dan tolong abaikan. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Ini pasal kes majikan yang pukul dua bodyguard dia tu, yang sampai berbiat yang buat laporan polis tu tadi, yang mana dalam laporan dia tu mengatakan dia kena pukul pasal puasa. Pasal tak kena apa, pasal puasa dia kena pukul. So saya dah berjumpa tadi, memang betul apa yang dicakapkan dalam report tu, macam tu lah dia kata tadi. Memang kalau diikutkan sakit hati, tapi tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan libatkan dengan perkauman. Ini adalah individu punya masalah. Jadi kita sama-sama selesaikan sama-sama.